Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Dunia Tutorial. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara gampang membuka video mantap-mantap di Google Chrome tanpa aplikasi VPN. Nah, cara yang saya bagikan ini, dijamin 100% berhasil dan caranya juga sangat mudah sekali. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu caranya, silahkan kalian tonton saja video ini sampai selesai. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke caranya. Jadi untuk caranya, yaitu kita buka saja aplikasi Google Chrome yang sudah ada di HP kita. Nah, setelah Google Chrome-nya sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita jangan langsung mengetikkan alamat situs video mantap-mantapnya di kolom pencarian Google Chrome ini. Karena jika kita secara langsung mengetikkan alamat situs video mantap-mantapnya di kolom pencarian Google Chrome ini, maka sudah dapat dipastikan situs videonya langsung diblokir. Jadi sebelum kita mengetikkan alamat situs video mantap-mantapnya di kolom pencarian Google Chrome ini, kita ketikkan dulu kata kunci ini. Nah, setelah kita ketikkan kata kunci ini, lalu kita enter. Oke, setelah kita enter dan kita dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian di sini kita pilih saja proxy yang paling atas ini. Nah, setelah proxy-nya sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini kita gulir dulu ke atas. Lalu untuk membuka situs video mantap-mantap yang ingin kita buka, kita tinggal ketikkan saja alamat situs video mantap-mantapnya di kolom pencarian proxy ini. Nah, misalkan, di sini kita ingin membuka situs Vimeo, kita tinggal ketikkan saja alamat situsnya seperti ini. Oke, setelah kita ketikkan alamat situsnya seperti ini, kemudian kita pilih yang Go. Nah, setelah kita pilih yang Go, maka saya jamin 100% situs video mantap-mantap yang ingin kita buka pasti langsung terbuka. Oke, kiranya cukup sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil.